Halo Sobat Bonsai, ketemu lagi dengan saya di MM Bali Bonsai, channel yang membahas bonsai dan seputar tanaman. Kali ini saya akan melakukan pembentukan bahan bonsai Lua yang ukurannya cukup besar ya. Ini saya dapat dongkel dulu, waktu penanamannya saya sudah pernah bikin videonya. Dan sekarang saya akan coba mengarahkan beberapa cabang-cabang yang tumbuh dengan bentuknya seperti ini. Ini gayanya, ini gaya apa ya, saya kurang tahu, kurang jelas juga, namun saya akan coba arahkan ya dengan cabang-cabang yang tumbuh ini, semoga menjadi bonsai yang lebih baik dari yang bentuknya ini. Nah, di sini ada cuakan ya, sangat besar. Dan untuk dengan pertama sih ini sudah dapat, kedua dan rencana nanti di bagian sini sebagai mahkotanya. Kita langsung saja eksekusi. Baiklah sahabat bonsai, inilah hasil setelah saya melakukan wiring ya, dengan bahan seadanya seperti ini yang ukurannya cukup besar.
dan titik tumbuhnya pun kurang mana ya. Di bagian sini ini sudah busuk dan ini ada tunas, coba saya pelihara nanti siapa tahu nanti tumbuh mau besar. Dan ini juga kurang bagus sebenarnya, nanti saya biarkan supaya memicu kambium yang ada di sini supaya cepat menutup ya. Ini nanti sebagai topnya, ini berlengannya dan di sini juga, ini nanti sebagai tempat belakangnya. Nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya teman-teman. Semoga kedepannya menjadi lebih baik ya, dengan bahan yang sangat-sangat sederhana seperti ini, dengan ukuran yang ya cukup jumbo ini, semoga menjadi bonsai yang menarik kedepannya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam satu hobi, salam bonsai.